ini kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas yang dihias dengan kertas Asturo berwarna. Warnanya bebas ya sayang ya. Oke. Sudah disediakan semua alat-alatnya? Sudah. Ya. Yang pertama kita akan memulai membuatnya dengan memotong botol sesuai tinggi yang kita inginkan. Sok diukur sama tinggi pensilnya. Nah sayang, ini kan ukuran pensilnya segini, nanti biar kelihatan atasnya. Nanti kita potongnya jangan ngepas ukuran ini ya, nanti kita kasih garis dulu. Lihat ke sini semua sayang ya. Ya sayang, ini yang sudah dikasih garis, nanti kita gunting bagian sini. Nanti kan itu kan botolnya berbeda-beda mereknya ya. Boleh, nanti ibu kasih batas di mananya ya. Siap semuanya ya sayang ya. Sayang, sudah dipotong? Ya, bagus. Egi sampai sini nak. Nih, habis sisa digunting. Oke, sudah disediakan botolnya ya sayang ya. Ya, nanti kita akan membuat penutupnya dari kertas Asturo berwarna. Sudah siap semua dua B? Ya, dari kertas ini kan satu lembar, kita bagi dua. Sudah bagi dua? Sudah. Nah, kalau sudah bagi dua, yang sebelahnya dibagi dua lagi. Sudah? Sudah. Ini sesuai ukuran botol yang akan kita buat tuh. Nah, ini seperti ini. Ya, sok digunting. Ibu, guntingnya segimana? Seperempatnya ini, sayangku. Sayang. Ya, yang bagian kecilnya. Jadi seperempat dari kertas Asturo berwarna yang dipakai. Sok, silakan. Egi bisa nggak Gi? Ayo dibagi dua dulu sayang. Terus dari hasil dibagi dua lagi. Iya, pintar. Iya, yang bisa bantuin temennya ya. Iya, bagus, pintar. Nah, kalau sudah dibuat seukuran botolnya, nanti kita akan membalut atau menutup botol itu dengan kertas yang sudah kita gunting ya, sayang ya, yuk. Gulung botolnya sayang sama itu yang rata ya. Ya. Sok dikasih karet. Sebelum kita lem, nanti dilem ya, tidak pakai karet ya sayang ya. Tapi kita pakai karet dulu. Ayo. Iya, pintar, bagus. Iya, nggak apa-apa. Ayo dikasih karet sayang. Iya, bagus, betul. Iya, kebalik itu warnanya nah. Warnanya di depan ya. Biar warna-warni, yang putih di dalam. Hijau, hijau tuh apa? Yang rapi ya, bawahnya yang rapi ya. Atasnya nanti digunting. Tuh dikasih karet sayang bawahnya. Sudah ada.
hasilnya. Nah, diangkat seperti itu. Nanti kita bikin hiasan sampingnya. Kemudian bagian bawahnya juga. Lagi.